Kal, Ren. Lama banget sih. Udah jam berapa nih? Maaf ya, Arka telat gara-gara nungguin aku. Kela. Kala. Kela. Ren. Tumben banget ngajakin kesini. Tahu tuh si Kala. Udahlah, tenang aja. Semuanya udah aku siapin. Dan aku yakin, kalian gak bakal nyesel. Dijamin deh pokoknya. Ya kan, Ren? Gak tahu. Yuk, udah pada siap belum? Ayo, siap. Let's go. Kita udah di mana sih sekarang? Sekarang kita ada di sini. Kayaknya kita harus melewati dua lembah lagi baru kita sampai tempat tujuan kita. Masih lumayan ya? Lumayan. Masih kuat nggak? Kuat. Ya kuat lah kalau cuma segini doang. Kalian udah berapa lama sahabatannya? Dia nanya. Kita itu udah sahabatan dari lama. Dari SD gak sih? Enggak deh, kayaknya dari SMP kok. Nah, dan kita duduknya selalu berdekatan. Makanya kita akrab sampai sekarang. Iya, aku dan Ren itu udah tetanggaan dari kecil. Ya makanya kita akrab. Seru ya pertemanan kalian. Kita lanjut yuk. Ayolah, keburu gelap. Kemanapun aku pergi, dimanapun ku berdiri, kau kan selalu ada di dalam benakku ini. Seindah-indah di mata, ayuan cantik dunia, tak mampu mengubah hatiku untukmu. Kalian adalah orang-orang yang akan aku ingat suatu saat nanti. Pertemanan bukanlah tentang siapa yang kita kenal paling lama, tapi tentang siapa yang membangunkan kita di saat terjatuh dan selalu memberikan warna di putihnya hari-hari kita. Kemarin, aku terlalu fokus terhadap indahnya senja. Hingga sekarang, aku baru sadar bahwa sudah ada pagi yang siap menyambut dengan keindahannya. Apakah kamu hadir sebagai pagi itu? Pagi yang dipenuhi dengan kabut. Kabut yang membuat jarak pandangku hanya sebatas kamu. Rasa yang hadir begitu hebat, nyaman yang mengalir begitu cepat, luka lama yang mulai tertutup rapat. Apakah kamu hadir sebagai pengganti yang tepat? Halu yang mulai merasuk pikiran, indah di awal, hilang kemudian. Aku tak mau kamu hadir sebagai pelangi, indah, memudar, lalu hilang. Sakit untuk bertahan,
atau pergi untuk merelakan. Dan aku memilih untuk merelakan. Pergi saja engkau pergi dariku. Untukmu.